Banyak yang tidak tahu rahasia tersembunyi dari Krisnogo Siluman yang sangat wingit ini ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya tadi Wayono di channel tempat mengenal Kris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah Kris naga lagi ya. Cuman ini naganya sangat unik ya, sangat khas dan cukup membingungkan karena naganya bisa dibilang agak-agak kayak kabur gitu ya. Bahkan ada yang nyebut sebagai nogo kikik ya. Padahal kalau dapur kikik itu saja sendiri ya, itu sejenis anjing ya. Jadi ganan kikik itu sejenis anjing. Ada yang nyebut singa kikik kayak gitu ya. Jadi itu bukan bentuk naga sebenarnya kikik itu, tapi ada yang nyebut bentuk ini nanti itu kayak nogo kikik. Tapi sebenarnya ini adalah nogo siluman ya. Ini khas dari sebuah daerah yang memang terkenal kalau membuat keris itu lebih mengutamakan sisi esoterisnya ya. Jadi ukirannya memang tidak terlalu indah seperti kayak atau realis atau detail kayak keris-keris di era Mataram pada umumnya ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat ya. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya. Nah, ini dari kejauhan memang mungkin ada bilang kayak kike, kayak sejenis anjing gitu ya. Padahal nanti kalau kita lihat dari dekat, ini naga ya. Nanti ada kayak ukiran badannya walaupun nggak semuanya ya. Jadi cuma sampai sini aja. Jadi masuknya itu nanti nogo siluman ya. Dan kepalanya memang tidak terlalu jelas, tapi ini memang bentuk naga kalau kita lihat detailnya ya. Nah, kalau ini Lok 3 ya, kalau Lok 3 sendiri memang terkenal istilahnya kayak jangkung, filosofinya jangkungi ya, menjaga atau melindungi ya gitu ya. Kalau naga sendiri sih memang itu simbol kewibawaan, terus kekuatan, kepemimpinan, kebijaksanaan ya gitu ya. Nah, kalau siluman sendiri lebih ke kadigdayaannya atau ke kesaktian ya. Memang tujuannya untuk itu kalau yang jenis-jenis nogo siluman itu ya. Nah, nogo siluman ini sangat khas ya. Jadi memang teman-teman pasti sering melihat ya beberapa keris dengan ornamen seperti ini. Tapi di keris normal, saya sudah pernah sebelumnya bahas yang jenis nogo ini tapi kerisnya normal. Tapi nanti akan kita bahas lagi ya yang untuk keris normalnya ya. Jadi biasanya teman-teman nanggo ini memang diperkirakan dari era Madiun ya yang nogo-nogo seperti ini. Makanya banyak yang menyebut nogo Madiun. Itu memiliki ciri khas ya, kalau dibalik gini nanti ini bentuk kayak wajah manusia ya. Kalau dibalik, nanti tak tunjukkan detailnya. Jadi bener gak kalau dibalik kayak wajah manusia? Nanti kalau teman-teman punya yang sejenis ini, nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya. Jadi yang lubang itu jadi kayak mata gitu ya, yang bagian nogo. Mulutnya nogo ya jadi mulut kayak mulutnya itu ya. Nah, untuk lebih detailnya, ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bila kerisnya ya. Untuk keris ini sendiri berukuran jimatan ya, atau ukuran setelapak tangan atau sejengkal ya. Dan walaupun ini ukuran kecil atau jimatan, tapi ini dibuat sebagai tosan aji ya, yaitu ya dari besi bahan pamor ya, dan dibuat dengan teknik tempa lipat. Dan untuk keris nogo siluman ini memang khusus memang dibuat dengan mengutamakan sisi esoterisnya ya. Apalagi ukuran jimatan, karena memang ukuran jimatan sudah pasti tidak dipakai sebagai senjata, tapi lebih sebagai ke pusaka ya. Nah, ini kalau dibalik bentuknya unik ya, jadi kayak wajah manusia ya itu ya, yang lubang itu kayak matanya ya. Dan itu di mulutnya itu mulut emas, dan itu memang mulut naga ya, cuma ini kalau dibalik jadi kayak manusia. Dan teman-teman pasti sering menemukan bentuk nogo jenis ini ya, memang kebanyakan konon adalah yang tangguh-tangguh Madiun. Mungkin ada juga tangguh lain, mungkin yang mirip kayak nogo gersian yang dari Gersik itu ya. Tapi kalau dibalik nggak kayak wajah manusia gini. Nah, ini yang jelas ya, jadi seperti kayak wajah manusia ini kalau posisinya dibalik. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Bebasane Muryo Tias Basuki Purwito ingkang patut lantrape angganiro. Ibaratnya berusahalah agar hati selamat. Mengabdilah dengan baik sesuai dengan keadaan dirimu.